Selamat pagi pemirsa. Barcelona terus berupaya merapatkan jarak dengan pimpinan klasemen Real Madrid. Menjamu Athletic Bilbao, Barca memetik kemenangan besar 4 gol tanpa balas. Dan salam Sport One. Selamat pagi, Anda menyaksikan kabar Arena Pagi. Yudi Handoyo di sini menemani Anda dan inilah selengkapnya. Sukses terus untuk JK Saragih. Dan pemirsa, informasi Qatar seru tampilkan penyerang tajam Ekuador yang jadi ancaman di grup A Piala Dunia. Akan kami hadirkan sesaat lagi tetap di Arena Pagi. ...27 hari lagi menuju pembukaan ajang 4 tahunan Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan kabar Arena Pagi akan memberikan informasi terkini mengenai Piala Dunia yang disebut-sebut termegah ini untuk Anda. Dan informasi ini pun kami kemas dalam segmen yang kami beri nama Qatar Seru berikut ini. Veda Ega Pratama tampil dominan di sirkuit Mijen Semarang di kelas OP3 Rookie yang menjadi yang tercepat. Kabar itu pun sekaligus menutup jumpa kita pemirsa, namun jangan beranjak dulu. Sesaat lagi ada program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama rekan Kamarati Kusuma dan Maria Asegaf. Yudi Handoyo pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam Sport One.